Welcome back to Start Up My Beauty TV. Hari ini kita ada tetamu yang sangat istimewa, Datuk Sri Siti Nurhaliza. Hai Datuk. Yeah. So hari ini kita nak main rapid question dan okay. Saya nak tanya beberapa soalan tentang kecantikan. Boleh. So Datuk dah ready? Sudah. Okay, so yang pertama, Datuk Siti suka lipstick atau lip balm? Lipstick. So lipstick matte atau gloss? Gloss. Foundation atau BB cream? BB cream. Okay. Bare face atau makeup? Bare face. Highlight atau contour? Contour. Okay. Matte makeup atau dewy makeup? Matte makeup. Ha, okay. So Datuk Siti, setiap hari tak boleh tak makeup apa? Eyebrow. Okay, eyebrow dan juga boleh pilih beberapa. Eyebrow, blusher dengan lipstick. Okay. So, tiga beauty product yang mesti bawa ke mana-mana? Tiga tadi lah saya cakap. Mesti ada eyebrow pencil, mesti ada blusher dan juga mesti ada lipstick saya. Okay, dan terakhir sekali, tip cantik Datuk Siti apa? Okay, cantik ni sebenarnya macam mana kita menjaga dan kita menampilkan, orang kata apa ya, menambahkan kecantikan kita dengan beberapa cara. Contohnya, setengah orang tu dia memang dah cantik, so dia tak perlu makeup yang tebal. Dia cuma perlukan sedikit tambahan kalau untuk dia keluar lah. Lainlah macam saya ni kena atas pentas, so saya memerlukan makeup yang sempurna. So kalau tips kecantikan untuk muncul macam untuk wanita biasa di luar sana, di office ke apa, saya suka mereka letak blusher. Blusher ni penting sangat sebab bila muka kita tidak makeup pakai blusher, dia akan nampak muka kita ada macam apa ya, bernyawa sikit lah. Saya gunakan perkataan bernyawa ni, nampak kalau tidak pucat, macam tak sihat. So gunakan blusher. Blusher ni dia ada satu keistimewaan yang boleh membuatkan muka kita nampak macam muka ni macam merah-merah delima lah. Merah-merah pipi, blusher tu nampak macam ada darah sikit. So pembaca-pembaca style, kita kena pakai blusher. Okay, thank you so much Datuk Siti kerana dapat luangkan masa. Dan jangan lupa untuk a like, share and subscribe Style.my dan YouTube Datuk Siti. Bye. Siti official video. Ya, bye.